guys, kembali lagi di channel Carry Freestyle di sini ya. Seperti biasa saya menggunakan Hero Carry. Ini emblemnya saya pakai emblem yang Marksman, attack speed 3 di fullin, attack physical attack di fullin ya. Kemudian yang ambil yang ini nih, yang ada kayak telapak apa itu kuda itu. Itu gambarnya kita pakai emblem yang itu. Spellnya kita pakai spell Inspire ya, atau dulu disebut Fury. Oke, di tim kita hypernya itu pakai Harley ya. Kita biasa di gold di sini. Kita butuh tank di sini, kita sarankan pakai tank. Apakah dia mau? Oke, kita Franco ya. Di sana tanknya itu Tigreal. Oke, di sini seperti biasa saya sepertinya melawan Moskov ya. Di sini sepertinya kita lawan Moskov. Di sini Moskovnya sakit banget. Karena mungkin dia pakai skin ya. Dia pakai skin, apakah dia spellnya sama Inspire di sini? Kita lihat. Oke, di sini kita spellnya sama ya, seperti Moskov. Inspire juga emblemnya juga sama. Di sini kita membuktikan ya, MM terkuat ya. Kita adu mekanik. Oh ya, sebelumnya kita absen dulu heronya. Ada Lunok, ada Tigreal, ada Freya, ada Moskov dan Lancelot ya. Kemudian di hero kita ada Carry, Odette, Harley, Franco dan Xbox. Lunoknya ini orang Bekasi ya. Ini sepertinya jago ini. Soalnya Bekasi itu kan kota ya, provinsi ya. Jadi kota-kota namanya agak sulit ini ya. Oke, kita adu mekanik di mana? Atau sama bawah ini? Di atas atau di bawah sama Moskov. Emblemnya sama, spellnya juga sama ya. Skinnya kita yang berbeda, tinggal skillnya itu kan, tinggal skillnya gimana dia epic, sepertinya dia jago ya. Oke, kita kembali ke gamenya. Oke, kita ke bawah ya. Kita biasa beli attack speed yang 10% itu, yang itu biar untuk duel ya. Oke, kita ke bawah. Kita adu mekanik nih, kira-kira siapa yang menang nih. Si kira-kira siapa yang menang, Moskov atau Carry Freestyle? Lindungi turret. Oke, kita terlebih dahulu di sini dulu, di semak-semak yang ini. Kita langsung aja hajar nih, langsung aja ada kita ajak duel di sini. Coba dulu. Oke, kita pencet, kita hajar aja. Aku yakin kalau Carry itu, kalau Carry pertama itu rajanya duel sih, early game. Oke, ini belum mau. Oke, dia masih nantang ya. Oke, aku Carry itu rajanya duel loh. Duel Fury sama Inspire ya, sama-sama Inspire. MM Carry emang rajanya sih. Enggak ada tandingannya MM ya yang Carry ini. Kalau kalian pakai Carry, Inspire kita hajar aja, jangan pernah takut. Early game jangan pernah takut, late game juga enggak pernah, jangan pernah takut. Oke, sabar dulu, sabar. Sabar dulu. Yang penting ini kalau lawan Moskov jangan tembok ya. Oke, okay. Apakah ini mati? Oke, okay, ini sih mati sih. Ini sih mati sih. Apakah mati? Franco tarik. Oke, okay. Franco narinya ke sana. Walah, sabar dulu, sabar. Oke, okay, kita biasa beli item Windtalker ya. Windtalker ini item wajib ya. Item wajib aku yang sering aku pakai. Oke, okay, tarik kah? Kena. Mantap. Oke, okay. Aduh, kita nggak dapet ya. Harusnya ini buat kita ya, buat kita biar kita dapat XP ya, dapat XP. Tapi nggak apa-apa. Gak GG guys, ini Franco-nya GG. Franco-nya GG banget di sini. Oke, sabar dulu, sabar. Oke, kena. Oke. Aduh, nabrak apa itu? Terlalu tebel ya. Terlalu tebel ininya, temboknya jadi nggak bisa nembus. Oke, kita hajar langsung nih. Kita ada ulti di sini. Oke. Gila, sakit banget. Oke, okay, mati kah? Mati. Oke, okay, mati bang. Oke, okay, mati. Gila, gila, gila. Ketika ada Inspire dan spell ulti 3 ya. Jangan harap sih kalau udah dihajar sama kiri, jangan harap hidup lah pokoknya ya. Udah lihat tadi kan seperti sakitnya gimana kiri pakai Inspire ya. Di sini aku mau make meta carry item tersakit ya, item tersakit yang sebenarnya ya. Kita apakah item yang kita beli apa aja di sini, kita saksikannya di sini. Sabar dulu. Oke, sepertinya ini teman kita jago-jago di awas ada Moskov. Sepertinya teman kita jago-jago.
kompak pak ya, kompak ini kompak banget. Judulnya ini inilah Kiri yang sebenarnya ya, Kiri yang Kiri tersakit sebenarnya bukan cuma klik bet ya. Kita buktikan di match kali ini, kita buktikan gimana. Oke kita ajar lagi nih, oke kita ajar, gila sakit banget. Oke mati mati. Aduh Shurikennya nggak sakit ya, Shuriken nggak sakit. Aku kalau terlalu nafsu itu, kalau biasa kalau carry itu kalau udah cutter satu hit lagi kita majuin sampai turret ya. Tapi harus hati-hati, jangan terlalu apa barbar ya, karena nanti bisa oke kita udah beli Vitalker karena bisa merugikan kita di sini. Kita beli abis ini critical ya, item wajib carry aku ya. Pertama itu Vitalker, yang kedua critical, itu wajib sih. Teksinya cepet, critical juga sama. Dua item itu ada kritikalnya juga besar. Oke, kita sabar dulu. Oke. Ada kritikal di sini, kita was-was ada Moskov di rumput ya. Kita harus hati-hati. Takut di ulti flicker. Mana Moskov? Info Moskov dong. Info Moskov dong. Moskov di mana Moskov? Oke, Moskov di situ. Hampir aja kita enggak ke rumput. Kalau kita ke oke. Apakah ditunggu Moskov pada kesini, pasti Moskov kesini sama. Oke sabar, oke ada Moskov. Oke kita skill, oke kita ajar dari belakang. Oke ajar, oke kita nggak dapat kah? Oke ajar nih, alah masuk aja lah, masuk masuk terus. Oke kita dapat, oh mati. Oke awas Runok. Oke kita hajar pulang ya, kita pulang ke rumah. Kita pulang ke rumah, kita recall di sini daripada kita ditombak sama Moskov. Oke, sabar dulu, sabar. Kita udah menang 1-0 ya, 1-0 lawan Moskov. Sama-sama emblemnya sama, sama spellnya juga sama. Kita menang lawan Moskov ya. Kita hajar lagi nih. Carry freestyle nggak pernah takut nih sama semua MM ya. Yang penting kita harus tahu posisinya. Oke, okay, kita dapat minion 3. Awas hati-hati atas, hati-hati atas. Lancelot mau ke turtle. Tolong info turtle-nya itu, jaga turtle-nya. Kita di sini nunggu Moskov ya. Sabar dulu, sabar. Kita ajar. Oke, okay, kita ajar nih. Langsung mati nih. Oke, okay, gila. Apa itu, cok? Apa itu? Gila sakit banget. Gila, tas 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 tas. Gila, pasti aku jamin ya, Moskovnya itu pasti nyamain item yang kita pakai nih, pasti nih. Aku udah percaya. Gila, sakit banget. Carry, Esper sama, oke, kita beli dari critical. Esper sama itu emblem MM ya, sakit banget. Udah kalian lihat kan tadi kan, betapa sakitnya carry nih. Langsung bres banget. Aduh gila sih nih. Kalian wajib coba item ini, tapi harus satu pesannya ya, harus posisinya harus dijaga. Kalau pakai emblem yang sakit, pastikan defense-nya itu nggak ada ya, nggak ada. Jadi harus posisinya harus hati-hati. Oke Moskov ke mid sana, sepertinya dia udah nggak berani lawan kita ya. Habis ini kita beli Win Scarlet Phantom ya. Oke Moskovnya mati. Oke kita ajar di sini. Aduh Moskov, loh Lunok. Oh Lunok pakai apa itu, cepet banget larinya. Oke sakit banget. Kalau Lunok mati di sini. Oke Lunok, oke Lunok kok mati. Gila sih, aku yakin item yang carry yang Moskov pakai pasti di nyoto item carry nih, pasti sih ini. Coba kita lihat nanti di sini ya, kita lihat apakah Moskovnya itemnya sama sama kita karena kita sakit banget. Oke kita ke mid terlebih dahulu, ambil minionnya. Was Moskov, info Moskov, takut tombaknya. Oke Moskov gila sakit, gila si Moskov emang keri si hero, ngeri tapi kan skin itu nggak ngaruh ya. Oke kita ada, aduh, hati-hati, awas. Oke gila sakit banget, mundur, awas tikrel. Awas mati sini, mati sih. Oke kita mati di sini di ulti. Aduh kita, dia nggak mati dong. Tigernya nggak mati, tolong tigernya nggak mati. Satu hit lagi dia, karena
aku di lock terus nih sama Tigreal di sini. Aku yakin sampai late game aku di lock terus nih sama Tigreal karena aku hero yang paling sakit. Hero full tech speed nih, jadi pasti di lock terus ini sama juga Lancelot ya. Kita harus hati-hati karena kita nggak ada item defense, kita full attack speed ya. Tetapi sekali ngeburst itu sangat sangat sakit banget. Oke, kita ajar, awas Moskov, hati-hati. Oke, nggak ada Moskov ternyata. Oke, mari kita do mekanik lagi sama Moskov. Oke, Moskov di sana. Oke, dia mati. Oke, dia di sana sepertinya orang 4 ya. Orang 4 orang 3. Jadi sangat berisiko kita maju, nanti kita mati konyol ya. Oke, kita jaga Lord. Kita jaga Lord dulu. Oke, dia di oke, mati sini. Apakah dia mati? Awas hati-hati, jangan masuk ke rumput ya. Takut dia skill 1, skill 2 langsung kita di-stun. Soalnya stunnya lama banget. Moskov. Ingat kalau mau hajar Moskov itu jangan di dekat tembok ya. Jangan di dekat tembok. Kalau udah kita nyala itu ulti skillnya kita nyalain, kita jangan sampai jaga-jaga temboknya. Jaga-jaga tembok. Kita harus mencari posisi yang dari belakang ya, dari belakang. Yang belakangnya itu enggak ada tembok, kita hajar. Tapi kalau kita dekat tembok hati-hati sih. Oke, kita hajar AFK sepertinya ini. Oke, awas, hati-hati. Gila, awas, Moskov. Gila, apa itu? Sakit banget. Gila, apa itu? Item apa ini? Kalian udah lihat sendiri kan tadi gimana? Berapa detik tadi? Oh, dua stack ya. Mungkin dua ini darah sakit banget. Carry lawan Moskov kan padahal kita kalah darah ya. Oke, kita hajar nih. Oke, kita hajar. Easy sih ini nih. Easy boss ini sih. Gila full tech speed, jangan dilawan ini. Gila. Oke, kita udah beli di sini, udah beli Scarlet Phantom ya, Windtalker sama critical. Inilah item yang tersakit ya. Item tersakit yang sebenarnya ini nih. Scarlet, Windtalker sama critical. Kemudian yang dua item kalian terserah ya. Entah itu beli critical lagi, beli attack speed lagi, terserah kalian. Yang penting item ini nih, item yang tersakit ya. Yang tiga ini item wajib kalau mau carry yang sakit full attack speed sama critical ini, kalian wajib pakai ini. Oke, kita apa? Oke, kita hajar di sini, hajar. Apa itu, cok? Gila sakit banget. Carry sakit banget. Gila ini sih, keren sih. Item 3 ini, kalian wajib coba item 3 ini. Sekali ngebrush itu langsung habis. 2 detik, 1 detik habis sih ini. Oke, awas, hati-hati. Oke. Oke, kita harus hati-hati sama Moskov ya. Kita mengantisipasi itemnya itu sama, kita samain sama Moskov karena udah tahu item yang kita pakai sakit banget di sini. Oke, kita buff. Apakah kita dapat buff di sini? Kita ambil buff. Kita udah beli Windtalker, Scarlet Phantom, critical dan WON ya, Wind of Nature. Item yang kelima mungkin apa ini? Kira-kira apa ini item yang kelima ini yang kita pakai? Apakah attack speed lagi? Mungkin critical atau mungkin immortal ya. Soalnya ini late game ya, mau menjelang late game. Kita takutnya itu item kita disamain sama Moskov, soalnya Moskov juga hero yang stun itu malas banget. Oke. Cepat, akurat, sabar. Awas. Jadi gila sakit banget. Oke, kita enggak dapat. Coba dulu sabar. Moskov soalnya ada tombaknya. Oke, hajar. Oke, mantap. Oke, Moskov. Mati kah? Sudah kan? Ah, kita enggak dapat. Awas. Apakah ini bisa di end? Apakah ini bisa di end? Gila. Pasti Moskov ngiruin item yang kita pilih. Ngiruin item yang kita pilih karena udah tahu gimana rasanya sakitnya kiri ya. Udah 3 kali duel menang terus kita. Eh, gila sakit banget. Awas, aduh, kita udah pencet WON karena takut. Oke, kita mundur aja. Dia hidup semua, kita mundur. Kita karena udah juga mati di sini. Oke, apakah kita beli Ender di sini?
apa kita beli endless? Beli enggak ya? Kira-kira beli enggak? Kira-kira beli enggak guys? Kira-kira beli enggak? Apa kita tahan dulu untuk beli immortal kah? Kita tabung dulu ya mungkin buat beli immortal. Karena kita enggak ada defense-nya ya, kita beli ini aja yang hidup kembali ya. Kita ada WON, ada immortal ya. Awas, hati-hati Moskov. Aku enggak terlalu maju di sini takut. Oke. Oke, Moskov udah ke sana. Oke, kita hajar aja nih, hajar Tigreal. Hajar. Oke, sakit banget. Awas Moskov. Sakit banget. Aduh, dia pencet WON. Andai aja dia enggak pencet WON ya pasti dia mati sih. Aku yakin dia mati kalau enggak pencet WON tadi. Soalnya aku tadi ngehit enggak berkurang kan ada WON-nya nyala. Sabar dulu, sabar. Oke. Heli mau dikocek. Oke. Gila kan itemnya sama, udah aku bilang. Item yang Moskov pakai itu sama seperti yang kita pakai di sini ya. Gila, gila Moskov. Ternyata meniru nih. Ini ada hak cipta ini. Ini harus enggak boleh ini. Karena dia meniru item yang kita pakai karena dia udah tahu ya item carry yang sakit yang sebenarnya ini nih. Sepertinya aku pakai item ini aja, pakai item immortal. Takut beresiko ya karena kita enggak ada hero sakit selain ya aku. Kalau kita ngadelin Herli ya kita enggak cukup. Kita harus oke, kita ajar di sini. Kita full tech speed gimana cepatnya ini? Gimana cepatnya? Gila cepat banget. Gila. Gila sih ini carry cepat banget. Oke, mati nih. Mati. Oke, nice, kita dapat Moskov. 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 Oke, awas. Aduh, dikejar dari belakang. Mati, aku mati nih. Apakah aku mati di sini? Oke, ternyata enggak mati. Gila sih hoki banget. Oke, oke, kita enggak mati. Oke, apakah kita end? Apakah kita bisa end di sini? Sabo. Wih, dapat, dapat, dapat. Awas, ada dia enggak segitiga ya. Dia udah pasti mati. Oke, Moskov. Awas, aku enggak terlalu. Awas, apakah aku mati? Sakit banget. Aku mati ternyata ya. Lunok, Lunok itu damage-nya itu beres banget. Aku gak terlalu berani melaju depan lawan Moskov ya. Karena gila Moskov udah sakit banget. Apalagi item dia udah full tech speed juga sama niru sama kita ya. Dia juga beli apa itu? Yang item pistol itu. Dia ada tambahan damage, jadi aku gak berani maju ya. Karena udah late game. Oke, apa item udah item Moskov mau beli apa ini? Kira-kira mau beli apa ini Moskov? N keburu MM-nya sakit ya emang. Moskov itu kalau udah late game itu udah sakit, apalagi dia itemnya ya itu niru kita ya. Ini niru kita. Dia soalnya Moskov itu kalau pakai skillnya itu udah 3 orang ya. 3 orang lurus di belakang itu pasti kena semua jadi. Inilah keunggulan dari Moskov, hero Moskov ini. Oke, apakah dia mati di sini? Oke, di aduh Tigreal langsung lock aku, cok, cok Tigreal. Ampun, ampun. Gila padahal aku udah mau ke apa ini? Mau ke rumput ya. Oke, dia apakah dia mati? Oke, dia enggak mati. Padahal aku skill 2 ke rumput ya, dia langsung Tigreal langsung ke langsung door. Oh, ternyata kita kepencet ya beli apa itu? Beli endless ya. Kita kepencet beli endless, enggak tahu reflect ya. Maaf, harusnya aku beli immortal, mungkin aku tak jual nanti immortal endless-nya. Moskov dulu ya. Kita harus ajar Moskov terlebih dahulu. Oke, Moskov. Dia kestun. Oke, apakah dia mati Moskov? Oke, dia mati. Itulah hidup lagi, hidup lagi. Oke, dia mati kah? Lebih cepat, lebih cepat. Oke. Moskovnya mati, kita ajar aja ke mid ya. Kita ajar ke mid. Oke, kita dapat Lunok. Rayanya mati di sini. Oke. Cuek aja mid. Oke. Heli pengen cepat-cepat buru-buru menang ini. Oke, kita lawan Tigreal ya, hero terakhir. Apakah kalau Tigrealnya mati ini pasti end, pasti end. Kalau minionnya juga ada pasti end sih. Awas mini turut turut turut. Aduh malah dia dorong minion. Oke, enggak, kita enggak bisa end. Kita harus aja dulu ini. Oke, sakit banget nih. Carry. Carry. Gila, kita enggak dapat lagi. Enggak apa-apa. Kita kasih 10. Awas Moskov. Kita oke.
kita end ya, kita memenangkan game kali ini. Gila itemnya ya, sakit banget. Kalian wajib coba item yang ini nih. Nanti kalian bisa lihat sendiri itemnya. Oke, kita menang. Kita legend 5 ya, bintang 1. Kita kalah terus ya, soalnya kita sendiri solo dari agak susah. Oke, kita nggak MVP nggak apa-apa. Oke, ini item yang saya pakai ya. Kalian wajib coba item ini nih. Kalian wajib coba. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, kalian wajib coba ini. Jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa subscribe.